Mau ke mana kita, Kak? Ke Desa Panaungan. Desa Panaungan, perjuangan. Kita akan ke belakang. Dan ini katanya masih bagus. Menuju desa jalannya menuju desa Panaungan. Jadi kemarin cuma ada angkutan umum naik truk. Ke situ aku sakit bawa barang-barang. Wow. Ini jalannya. Ya, bisa berhenti ya. Nah, jangan nggak sanggup lawak ini naik kereta ya. Kayak gini juga negeri gugu. Ada setengah perjalanan. Wow. Mantap jiwa jalannya, Pak. Jalan ke Desa Panaungan, Mas Bro. Tapi pariwisata. Mantap. Wow. Kenapa tuh kelapa ya? Ya. Kurang mecer dia. Nak tadi be. Kita sini isi lupa eh. Ini tadi nak. Makareta ona tombus saja. Dua. Kenapa? Salah. Mana nonton? Tu aja mah peninggal di pipa tu mah di jalan ni. 21 jam tu. Alung dia balik lulus satu jam. Motor ibu selain dari Kamis tu. Aduh, okey. Hari Ahad. Hari Rabu ada. Kamis. Hari Kamis sampai ya, Bang. Paling ono. Gua sebenarnya jam 8 berhenti di motor. Menyok kan, Mas? Oh, lu. Gua menyok, gua benar Bang di bukit pas. Jadi punya mau pas. Jadi saya Bang, jadi potong dadong, Mas. Jadi. Gua sebenarnya gua kagak, gua menyok. Pengelitian pula menyok tadi. Ini mesti on tongan ada. Kon baru ndang jumono aspal teh, Bang. Ona baru aspal. Gua ada. Pernah juga. Dasar ya. Dasar aja ya. Aspal dasar. Jalannya belum pernah di aspal. Seumur hidup se-Indonesia merdeka.
Wah. Sumatera Utara. Jadi manajer mulu Cino. Eh. Halo, Cino. Trabu. Trabu kan. Aduh, duri ya. Coba berbeda gaya bunda teh. Ndak be. Taruh tuh. Aduh, bang. Kosong lu ini taruh mana? Aik. Aik kah? Aik kah? Iya, pembura tina aik. Trabu. Trabu ni rumah tu dimdi. Trabu sendiri bang. Dimdi. Mak jang. Ah, warna. Hotel. Ini baru. Iya, Bang. Parah deh, Bang. Edit dulu. Halo. Main Bang di YouTube, Bang. Light video dalam. Wow. Wow. Jalannya kayak gini rupanya. Kumpulan batu-batu. Kumpulan batu tak beraturan. Jalan menuju desa Panaungan. A few moments later. Assalamualaikum. Kita baru turun dari truk. Sekarang pukul berapa nih, Kak? Pukul berapa? Udah enggak tahu lagi jam. Sekarang kita tengok langsung ya. Pukul 18.01. Tadi mulai perjalanan pukul 14.00. Jadi sekitar 4 jam. 4 jam, tapi kita harus naik jalan. Truk. Hampir 1 jam lagi ini baru sampai lokasi. Oh. Udah sampai naik truk, lanjut lagi perjalanan berjalan kaki. Tidak ada angkutan sama sekali di jalannya. Luar biasa Desa Panaungan. Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keringatan. Sekarang pukul 18.36. 18.36. 30 sekian menit berjalan kaki. Belum sampai juga di desa Panaungan. Tumbang.
pulang tinggal nurun. Kok lagi nanjak. A few moments later. Kantor Desa Panaungan, Kabupaten. Di luar yang ada ininya. Teda. Ya. Oke. Enggak dapat sinyalnya di sini loh. Ini udah video ya, enggak apa-apa ya. Jadi teman-teman di sini menggunakan tenaga matahari, tenaga surya. Kayak gini loh. Lampunya seperti ini. Yang lainnya kenapa tidak kelihatan karena ditaruh di belakang. Ini dia. Ini nenek.